Salam sejahtera, info sensasi artis terkini. Kedai Cekopi Sikin Membong musnah akibat ribut, perlu RM20,000 baiki kerosakan. Kakak kepada pelakon Emma Membong iaitu Sikin Membong berdepan ujian hebat apabila kedai Cekopis miliknya yang terletak di Desa Pandan Kuala Lumpur musnah akibat ribut pada Jumaat lalu. Sikin atau Siti Nur Asyikin Ismail berkata ketika kejadian dia berada di luar kawasan dan menerima kabar duka itu daripada peniaga bersebelahannya yang turut mengalami nasib sama. Katanya kerosakan yang berlaku menyebabkan dia mengalami kerugian besar dan memerlukan modal RM20,000 untuk membaikinya. Namun bersyukur tiada pekerjanya yang tercedera. Kedai saya hancur, bahagian belakang kedai saya rosak teruk, barang banyak ada yang dekat dalam tapi nasihat pihak bomba untuk tidak ambil barang itu. Mereka kata, kalau kita ambil bimbang tiang akan runtuh. Banyak barang rosak macam peti ais beku untuk simpan barang pun rosak. Tapi ada juga barang yang dapat diselamatkan, saya masih dekat Taiping dan pun tengok tempat kejadian. Tapi ada pekerja kedai sebelah beritahu dan hantar keadaan kedai pada saya. Anggaran kos kira-kira dalam RM15,000 hingga RM20,000 untuk baiki segala kerosakan, katanya. Bercerita lebih lanjut, Sikin berkata ketika menerima kabar tersebut, dia menangis di depan kekasihnya yang juga penyanyi dan komposer, Kat Paris, kerana bimbang dengan keadaan kedainya yang musnah. Dia bagaimanapun bersyukur apabila Kat berjanji untuk mengharungi kesusahan itu bersama-sama sehingga semuanya selesai. Masa hari kejadian itu, saya sebenarnya menangis tengah malam. Hati tak tenang sebab saya tak ada dekat Kuala Lumpur. Saya fikirkan keadaan barang-barang dekat dalam kedai itu macam mana dan risau. Tapi yang meredakan saya waktu itu adalah Abang Kat. Saya menangis depan dia dan dia pun tenangkan saya. Dia kata nak harung sama-sama. Kalau dulu seorang-seorang mungkin tak terurus semuanya. Saya pun lebih tenang disebabkan dia, jelasnya. Dalam pada itu, Sikin juga memberitahu bahwa kedainya bakal berpindah di kawasan yang lebih selamat untuk sementara waktu. Jelasnya keputusan tersebut dibuat selepas pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan bahwa kawasan berkenaan mengambil masa 2 bulan untuk dibaiki. Kami pun akan berpindah ke lokasi baharu sebab kedai di situ akan ambil masa 2 bulan untuk kembali pulih. Jadi saya akan berniaga di kedai kawan saya di Melawati untuk sementara waktu, ujarnya. Sebelum ini, Sikin memuat naik sebuah video yang memaparkan keadaan kedainya yang musnah akibat ribut yang melanda Kuala Lumpur baru-baru ini. Sekian info, terima kasih.